Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan channel saya Ranti 01. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, selalu diberi kemudahan dalam segala hal, dilancarkan rezekinya yang berkah dan barokah, semangat dan bahagia selalu. Di video kali ini saya mau berbagi resep sup lopokau. Dengan bahan-bahannya ada ebi dan tentunya ada lopokau. Lopokau itu dari lobak putih ya teman. Ini lopokau. Lalu ada jamur yang sudah diiris-iris, ada daun bawang, ada daun seledri, dan juga ada daun kucai dan juga sayur paecai. Pertama kita panaskan wajan, kasih sedikit minyak, lalu masukkan ebi dan juga jamurnya. Kita tumis sebentar sampai harum. Tumis ebi dan jamurnya, jangan sampai gosong ya teman-teman. Lalu angkat dan sisihkan sebentar. Lalu masukkan daun bawang, juga irisan seledri, dan juga daun kucainya. Kita tumis-tumis sebentar sampai harum. Masukkan garam secukupnya. Tumis sebentar, lalu diangkat. Masukkan kembali tumisan ebi dan juga jamurnya tadi. Kita tumis-tumis, lalu kasih sedikit jangyo atau kecap asin dan juga sama kaldu ayam ya temannya. Ini adalah air kaldu ayam. Lalu masukkan irisan lopokau. Kita masak terlebih dahulu. Kemudian masukkan sayurannya, paecai atau sawi putih. Biarkan dimasak sampai sayurannya juga matang ya teman, dan lopokannya juga agak lunak. Lalu masukkan merica bubuk, garam, dan juga kecap asin lagi kalau belum cukup asin, dan kalau teman-teman suka bisa dikasih penyedap rasa. Di sini saya tidak menggunakan penyedap rasa. Di sini saya menggunakan bawang goreng ya teman-teman, waktu menyajikannya itu supaya supnya itu terasa lebih gurih gitu ya. Ini dia hasilnya, sudah matang. Saya ambil satu mangkok, lalu saya kasih dengan sambal. Itu lebih terasa nikmatnya. Mudah sekali kan teman-teman cara membuatnya sup lopokau.
Saya yakin kalian semua bisa membuatnya. Ini mudah sekali. Dan rasanya pun enak. Bisa juga sebagai penghangat tubuh karena sekarang sudah musim dingin di Taiwan. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton video saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara klik tombol like, comment, share, subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan pula loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.